Imlek. Ternyata banyak juga mitos-mitos yang nggak boleh dilakukan pada saat Imlek. Iya. Pada tahu nggak? Bener, tahu. Ya. Nah, tapi ini mitos atau fakta kita nggak tahu. Ya, ya. Kita tanyakan pada Hesti Lingling, silakan. Hey, ma. Halo semuanya. Hesti Lingling kembali lagi hadir memberikan soal informasi. Kali ini soal mitos-mitos Imlek. Yang pertama. Ini yang Cina asli aja ngomongnya nggak gitu-gitu. Yang pertama itu pantang makan bubur. Itu betul atau salah? Iya, benar. Gua mah makan-makan aja. Bubur emang nggak boleh. Nih coba kita tanya, kenapa, Ti? Katanya menurut mitos, warga Tionghoa pantang menyajikan dan makan bubur pada saat Imlek karena alasannya bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan. Ah, keluarga gua makan bubur kaya-kaya aja. Pas Imlek. Banyak yang mahal sekarang bubur. Iya. Tapi bener gak? Kalau Tina tahu kalau itu memang dilarang. Iya sih, pernah dengar katanya gak boleh makan bubur. Aurin juga ya? Iya, tahu. Tapi kalau bubur enak sih boleh-boleh aja. Boleh. Oke, berikutnya adalah mitos soal pantang membalik ikan. Ikan yang dihidangkan tidak boleh dibalik posisinya. Jadi jika ingin mengambil daging pada sisi lain ikan, posisinya harus tetap dipertahankan. Ikan itu juga tidak boleh habis. Tapi ini bukan cuma pas Imlek. Kalau orang Chinese asli, di mana, apalagi kalau kita ke China, itu ikan tuh nggak boleh dibalik kalau makan. Jadi ambil dagingnya dari gini. Atasnya doang. Gitu. Jadi atas, bawahnya diangkat gitu. Jadi nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik. Kamu tahu artinya apa nggak? Katanya sih rezekinya atau apa bisa kebalik. Nanti gitu. Takutnya roh ikannya berenang gitu. Karena kalau ikan itu memang simbol. Makanya kalau di Imlek itu ada Nian Nian Yoyi itu setiap tahun itu ada ikan. Nah ikan itu simbol rezeki paling besar gitu. Aurin tahu hal ini? Tidak. Oke, mitos berikutnya adalah pantang menyapu saat Imlek. Tahu. Fendi jelasin kenapa pantang menyapu saat Imlek. Karena itu tugas si Mbak gitu kan. Enggak, si Mbak juga gak boleh. Oh, gak boleh juga. Gak boleh. Mbak juga gak boleh. Sampai jam 12 siang. Rumah gak boleh disapu. Gak boleh bersih-bersih. Pel? Gak boleh. Jadi sehari sebelumnya itu udah bersihin dulu. Kenapa, Fendi? Kayak gak tau kenapa. Gak ngerti gue. Coba. Kata papa mama, kalau hari Imlek nyapu, keberuntungannya disapu keluar rumah semua. Jadi mendingan dari luar bawa ke dalam gitu ya. debu, ade. Debu, keberuntungan. Deh. Gak gitu juga. Beruntung kagak, bengek. Gitu ya. Katanya menurut mitos seperti itu. Jadi kalau menyapu itu akan menghilangkan seluruh berkah tahun baru di rumah tersebut. Itu informasi saya soal mitos-mitos dari Imlek. Kita kembalikan lagi pada Vincent. Terima kasih. Thank you, Ling. Terakhir gue pengen nanya. Ada inikah apa resolusi kayak tahun baru biasa tahun baru kita kan ada resolusi. Kalau tahun baru Cina ada juga nggak? Ya yang baik-baik aja lah. Itu pasti. Pasti. Ya. Ada yang lebih spesifik, detail? Yang penting yang baik-baik aja. Iya. Oke. Okay. Itu baru detail gitu dong. Tadi. Sama aja. Aurin. Aurin. Ya. Yang pasti banyak berkat. Amin. Terus. Jodoh. Iya. Amin. Yang serius ya, nggak mau yang main-main. Iya, jangan dong. Terus, yang main-main udah ada ya? Gak ada. Yang main-main sering. Candy mancing. Gimana kalau kita main sekali lagi? Main apa nih? Sebelum nyari yang serius maksudnya. Enggak. Bercanda. Terus, apa ya, pokoknya pengen bisa membahagiakan orang tua juga. Lanjut yuk. Kalau di Imlek tuh ada apa ya kayak suggestnya tuh makanya kalau ngucapin tuh kong si fa cai, wan shi ru yi itu banyak rezeki, shen ti jian kang itu badannya sehat, nian nian you yi apa namanya? Fasih banget. Iya. Dia sin siang se chen. Ini kayak lebih Cina daripada Cina nih. Enggak benar dia nih. Pengetahuan juga oke banget. Kalau tapi itu benar-benar jadi sugesti kita sih gitu. Maksudnya apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Yang paling penting angpaunya mana? Nanti akan kita kasih. Nanti angpaunya sama orang talent tolong tanda tangan di kontrak ada angpaunya. Ngomongin soal mitos. Ada satu lagi kepercayaan dari masyarakat Chinese yaitu Feng Shui. Nah, kita akan bicara tentang Feng Shui dan Xiao lebih lengkap bersama Suhu Epe. Silakan. Apa kabar? Perkenalkan, saya Suhu Epe.
dan suhu EP akan memberikan info tentang peruntungan kalian berdasarkan Sio. Yang pertama, Sio Naga. Memiliki sifat yang mudah populer dan penuh semangat. Sio Naga kadangkala bermulut besar. Namun, kerja kerasnya menjadikan semua seperti telah sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan menurut suhu EP, buat kalian yang bersio naga, kalian tidak cocok kerja di air. Karena apa? Karena naga mengeluarkan api. Seperti yang telah kita semua tahu, air dan api tidaklah akan pernah cocok. Dan juga ada sio macan. Sio macan biasanya memiliki sifat sensitif dan penuh cinta kasih bagi seseorang yang sangat diharapkannya. Namun, terlepas dari itu, ramalan sio juga mengatakan bahwa macan adalah sio yang mudah marah dan suka protes. Hayya! Menurut suhu EP, buat kalian yang terutama wanita yang bersio macan, jangan takut. Walaupun ramalan bilang kalian mudah marah dan suka protes, akan tetapi banyak pria-pria yang akan jatuh hati kepada kalian. Karena macan berkepanjangan dari mana? Mama Chan. Hayya, sekian info dari suhu EP. Kalau kamu ingin berkonsultasi lagi, silakan kirim SMS dengan format ketik ramal spasi aku spasi dong spasi please kirim ke sini. Ya, ke sini. Sini. Selamat malam, kongsi pacar. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Ya, tapi kayaknya sih lebih ke ngaconya ya. Pasti ada. Makanya kalau yang baik diambil, ya, kalau yang buruk ya nggak usah di ini. Kalau gitu terima kasih Fendi, Din, terima kasih Dinatun, terima kasih Tun. Yang pasti all the best buat di tahun monyet api ini. Amin. Lebih bersahabat dibanding tahun lalu apa ya? Tahun lalu, kambing. Oke. Tahun lalu kan kambing kayu, mudah-mudahan di monyet api. Tahun monyet api ini lebih baik semuanya ya. Amin. Oke. Terima kasih lagi buat yang sudah di studio Tonight malam hari ini. Kepada anak-anak dari Universitas Muhammad Husni Tamrin. Teman-teman dari Universitas Bakri. Dan dari Dharma Persada. Terima kasih. Sekali lagi kita mengucapkan gongsi pacai. Selamat datang. Gongsi pacai. Buat semua Tonight Lovers yang merayakan. Saya Vincent. Deddy Mahendra Desta. Hesti Purwadinata. My Own Music. Kita pamit selamat malam. Gongsi-gongsi. Gongsi-gongsi. Jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya.